Assalamualaikum teman-temanku semua, kembali lagi dengan kita di channelnya Hamzah Vlog dari lokasi Tanjakan Batu Comba, Jalan Lintas Sipirok Tarutung, di mana di sini kita lihat terjadi antrian hingga sekitaran 700 meter dari titik tanjakan ya teman-teman. Di sini kita lihat yang datang dari arah Medan semua truk tertahan. Dan kenapa kemacetan ini terjadi, kita akan melihat ke sana dulu ya teman-teman. Seperti yang kita saksikan saat ini di Batu Comba, ada satu truk buso yang gagal untuk melewati tanjakan ya teman-teman. Dan karena kejadian ini membuat pengendara lain tidak berani untuk lewat, apalagi untuk menanjak. Seperti yang kita lihat, itu truk polisi yang datang dari arah Sipirok yang mana akan menuju arah kota Medan. Admin juga tidak bosan untuk menghimbau untuk teman-teman pengendara agar selalu hati-hati saat memasuki daerah Batu Comba, karena tanjakan Batu Comba ini terus mengalami pergeseran mengingat curah hujan di daerah kita beberapa minggu terakhir ini sangat tinggi ya teman-teman. Menurut informasi teman-teman di sini, truk buso ini mengalami kerusakan di bagian pom mesin ya teman-teman. Dan ini terpaksa harus ditarik mati. Namun hingga saat ini belum ada yang mampu untuk mengevakuasi. Jadi saat ini di Batu Comba keadaan makin sedikit kacau. Tolong.
Dan ini ada satu truk lodging, mudah-mudahan nantinya ini mau membantu mengevakuasi truk pisau ini agar jalur batu coba ini bisa cepat terkendali atau normal kembali. Sepertinya truknya mau untuk membantu mengevakuasi ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang truknya udah berhasil dibuat ke pinggir. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan juga teman-teman kita yang dapat kita update hari ini bisa selamat sampai tujuannya masing-masing.